صلي على نبينا صلي على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma billahi fa'udzubillah Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam sebuah artikel Saya menemukan suatu tuduhan Yang dialamatkan kepada agama Islam Yang mana di dalam website tersebut tertulis Bahwa Tuhannya orang Islam adalah Dewa Bulan Na'udzubillahimimzalik mereka menulis bahwa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala diserap dari nama Dewa Bulan yang dulunya biasa disembah oleh kaum Arabia Jahiliyah sebelum datangnya agama Islam. Selain itu, mereka menuduh bahwa penyembahan ini nampak dari penghormatan yang istimewa dari kaum muslimin terhadap simbol bulan. Di antaranya, Islam menggunakan sistem kalender Berbasis pada fase bulan, atau yang disebut dengan kalender Komariah, yang kedua terkait penggunaan simbol bulan di setiap kubah masjid, dan yang ketiga terkait dengan penggunaan simbol bulan pada bendera negara-negara Islam. Memang harus diakui bahwa terdapat beberapa kalangan tertentu yang sengaja menyebarkan narasi-narasi fitnah ini di mana dengan tujuan untuk membangun opini publik bahwa agama Islam bukanlah berasal dari Tuhan yang sejati melainkan berasal dari agama kaum Arabia Jahiliyah. Dalam catatan sejarah terungkap bahwa memang kaum Arabia Jahiliyah terbiasa menyembah banyak benda termasuk diantaranya matahari dan bulan yang mana kemudian mereka menamai bulan sebagai sembahannya dengan nama Allah. Namun demikian, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya bukan berasal dari agama dan sembahan kaum Arab jahiliyah, karena nama Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul tertuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Faktanya, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lama digunakan sebelum datangnya Islam di Tanah Arab, agama Yahudi dan Nasrani yang berbahasa Arab senantiasa menggunakan nama Allah sebagai Tuhan yang sejati. Bahkan para nabi sedari awal sejak zaman Nabi Adam alaihissalam menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika agama Islam datang di Tanah Arab. Islam dengan tegas melarang manusia untuk menyembah benda apapun, baik matahari maupun bulan. Di dalam Al-Quran, surah Hamim Sajadah ayat 37, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Awwathubillah mina Shaytan rojim wa min ayatihil lailu an-naharu wa shamsu qamar la tasjudulis وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُمْتُمْ إِلَيَّهُ تَعْبُدُونَ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika kamu menyembahnya kepadanya. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi suatu peristiwa mukjizat yang luar biasa dan menggemparkan tanah Arab. Di mana kala itu terjadi peristiwa yang dikenal Syakul Qamar, yaitu peristiwa terbelahnya bulan. Peristiwa ini memberikan pesan kepada kaum Arab jahiliyah bahwa bulan tidaklah layak untuk disembah sebagai Tuhan karena faktanya bulan mengalami kecacatan. Terkait penggunaan sistem kalender berbasis pada fase bulan, atau kita kenal sebagai kalender dengan sistem Omaria, bukan hanya agama Islam yang menggunakannya, faktanya agama Yahudi dan beberapa bangsa yang lain pun menggunakannya sebagai sistem kalender bangsanya masing-masing. Adapun simbol bulan yang digunakan di kubah masjid maupun di bendera setiap negara-negara Islam. Sebenarnya, bukan menunjukkan kepada bentuk penyembahan atau pengistimewaan terhadap bulan, melainkan hal ini menjadi pesan bagi umat manusia bahwa agama Islam laksana rembulan yang datang di tengah kegelapan. Akhlak manusia memberikan cahaya dan menuntun manusia menuju kebenaran dan menuju kemuliaan, sehingga menjadi jelas untuk kita sekalian bahwa tuduhan-tuduhan di atas tidak benar dan tidak berdasar. Semoga kita terpelihara dari segala macam bentuk keburukan dari fitnah-fitnah yang dialamatkan kepada agama Islam, agama yang kita cintai. Amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.